Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Kini pelaku berinisial AP dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pria berinisial AP ditangkap jajaran Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya di Jalan Sublir, Cipayung, Jakarta Timur. AP ditangkap petugas karena terbukti melakukan pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya, konten kreator atau YouTuber Ria Ricis melakukan laporan polisi terkait kasus pemerasan pada 7 Juni lalu. Dalam kasus ini, pelaku mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadinya jika tidak mentransfer uang senilai 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews, melaporkan.